Oke, kembali lagi bersama Remote Vlog. Hah, jadi hari ini tuh kita mau ngambil barang paket-paket kiriman ke stasiun, di stasiun maksudnya. Jadi hari ini kita mau ke stasiun ngambil kiriman. Isinya itu barang-barang si Kylek biru. Jadi kemarin habis jajan lagi sih. Isinya apa aja nanti lihat aja. Tunggu sampai kita unboxing tipis-tipis lah. Panas anjir, jam berapa ini? Ya, kita keluarin dulu motornya. Ini motornya parkir di dalam rumah soalnya. Ya, takut ini aja sih, jaga-jaga aja sih. Soalnya waktu datang tuh lagi rame kasus-kasus curanmor. Dan rata-rata yang hilang tuh supermoto semua kemarin daerah sini. Ada berapa? Duh, kunci motornya kan di sini. Ada berapa tuh yang hilang supermoto? Ada yang pas lagi kopdar, ada yang pas lagi event trabas juga ada. Padahal lagi rame posisinya. Lagi rame tapi berani gitu loh mereka ngambil. Maling-maling zaman sekarang mah berani-berani coy. Biar rame juga bodo amat mereka. Jadi buat kalian selalu hati-hati parkir motornya, jangan sembarangan. Kalau bisa mah cari parkirannya yang aman gitu. Apalagi Alfamart, Indomaret kayak gitu. Panasin dulu. Oke, kita lanjut. Jadi kita ke stasiun. Kenapa ngambilnya di stasiun? Wih, hampir nubruk ai. Karena yang ngirimnya pakai kereta, pakai kargo kereta. Soalnya kalau pakai kayak ekspedisi kayak ya JNE, JNT kayak gitu lumayan mahal sih. Soalnya lumayan berat juga. Karena ada jack stand itu yang paling berat. Terus kalau pakai kargo kereta itu kalau bobotnya semakin berat, itu semakin murah ongkos kirimnya. Terus cepat juga, sehari bisa lah, sehari. Gak nyampe sehari sih sebenarnya, satu malam langsung nyampe semalam. Jadi kita bawa ke stasiun biasanya tuh batasnya tuh sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore, setelah itu baru langsung barang naik ikut kereta ke kota tujuan. Tergantung sih sebenarnya, tergantung kota tujuannya. Kalau kota tujuannya ada kereta kayak gitu, bisa pakai kargo kereta. Karena kalau nggak ada kereta, gimana ceritanya mau ngirim barang pakai kargo kereta gitu. Kayak di Papua gitu. Kalau di Papua kan nggak ada kereta, Jok. Kereta ini belum ada. Soalnya gimana ya, mau bangunnya juga kayaknya susah. Mau belah gunung, kebanyakan gunung di Papua mah. Aduh, mau ke ATM udah keduluan lagi. Ya lama Arul. Mana stasiunnya? Oh ini. Oke, jadi kita udah nyampe di stasiun. Tadi habis dari ATM ngambil duit buat bayar ongkir, soalnya ongkirnya COD, bayar di tempat. Halo, ada kamera CCTV. Kita parkir di sini dulu, terus kita ke dalam. Ini sama sih ekspedisinya kemarin yang waktu ngirim motor juga pakai ini sih. Ntar kameranya dicabut dulu ya. Ntar balik-balik kameranya udah nggak ada ya. Bahaya cuy kalau kamera udah nggak ada, ditinggalin. Pas balik parkiran kameranya udah raib. Orangnya yang mana aja, lupa disuruh foto lagi kemarin sama ini. Yang mana ya barangnya?
190 lah. Mas boleh minta tolong nanti dikatin. Eh salah, itu ATM. Malah ngasih ATM orang KTP. Maaf, Mbak. Iku, iku. Iya. 70 700. Iku orang minta KTP dikasih ke ATM. Haru-haru. Iya. Di sana, Mas. Ini motor jajan terus. Memang bukan motornya sih yang jajan, orangnya terus yang mau jajan. Nanti sampai rumah baru kita unboxing tipis-tipis ada apa aja. Terima kasih, Mas. Kasih ya, Mas. Oke, kita lanjut. Jadi sehari ceritanya kita hari ini jadi kurir. Kurir dadakan. Ngantar barang. Kemana? Ke rumah si Arul. Arul siapa? Arul yang pakai KLX biru. Yang mana tuh? Yang itu pokoknya. Ini rokok masih panjang lagi. Ya udah, enggak apa-apa. Aduh, naiknya agak susah, cuy. Naiknya lucu, anjir. Bayar parkir. Kartisnya tadi mana kartisnya? Wih, ada polisi. Polisi bukan, polisi. Ini 8. 8 liter. Gede. Ayo, Pak. Kirain mau ditanya ini motor apa, Mas, gitu. Kalau ditanya motor apa, ya saya jawab KLX gitu. KLX biru. Oke, kita taruh barang dulu. Soalnya kalau mau keliling-keliling bawa barang kayak gini, nyari baut lumayan ribet juga sih. Goyang-goyang barangnya di belakang. Kalau jatuh bahaya ini. Wuh. Panas, cuk. Anjir, turunnya ribet ini mah. Nah, kita ambil pisau dulu. Terus kita buka, kita lihat apakah isinya. Maksudnya apa aja gitu. Apa kamu lihat-lihat saya? Ini kucing aing natapin aing. Kenapa kamu lihatnya? Hah? Kamu mau disembelih kamu? Hah? Ciu. Ciu. Mau kamu disembelih ya? Hah? Ini pisau loh, tajam ini loh, tajam. Ini kalau dibelah, ini keluar isi apa ini? Hah? Makanan semua ini di dalamnya. Hah? Ih, batuk. Apa sembelih di sini? Bismillahirrahmanirrahim, kurban. Oh, udah mau dekat kurban. Kamu di kurban aja ya. Soalnya kamu badannya gede nih. Udah termasuk ukuran kambing ini. Kambing apa ya? Bayi kambing gitu. Mau kamu disembelih pas kurban nanti? Hah?
dagingnya nanti dibagi-bagi. Udahlah. Ha, aduh, hampir jatuh. Kita lihat isinya apa. Aku juga nggak, udah nggak sabar sih. It's aku kamu. Ngomong aku kamu tuh cocoknya ke cewek. Kalau ngomong aku kamu ke cowok tuh kayaknya gimana gitu. Kayak geli aja gitu. Ngomong aku kamu ke cewek. Wah, talinya lengket di knalpot. Kebakar. Ini harus dibersihin ini nanti mah. Gimana lagi ke sini? Weh, jatuh. Hampir jatuh. Oke, kita angkat. Kita lihat buku isinya ini apa. Mana ya? Wow. Jadi ini dia ada. Wah, banyak juga ternyata. Kita buka dulu satu-satu. Ini itu apa ya? Oh, bracket. Bracket kaliper depan. Oh iya, bracket kaliper depan. Jadi ini ganti disc brake floating yang punya Expedition, dari Expedition. Desain bracketnya cakep, cuy. Ada logonya Expedition. Baru kayak kelihatan mewah gitu. Terus ini tuh baut gear belakang ini. Jadi baut gear belakang ini nanti buat di wheel set yang 1821. Jadi kalau mau ganti-ganti ban gak usah lepas-lepas gear, tinggal pasang aja. Kalau ini mana ya? Ntar kita ini. Ini itu cover rangka. Nah, ini tuh sebelah kiri. Ini tuh cover rangka yang full. Jadi kan kalau WR tuh kelihatannya tuh di sini tuh kayak gimana ya? Acak-acakan gitu kan, ada bolongnya kayak gitu kan, kabel-kabelnya kelihatan. Jadi kalau pakai ini tuh aman. Jadi ketutup, kabel-kabelnya nggak kelihatan gitu. Jadi full kayak gini. Ini covernya di apa lagi dilepas. Nah, cakep. Jadi full, jadi kelihatan rapi gitu. Kabel-kabelnya nggak kelihatan. Ini kiri kanan cover rangka. Yang kiri di dalam. Terus apa lagi ya? Oh, ini. Ini tuh piringan kecil kalau nggak salah. Oh, ini dia. Jadi ini tuh piringan kecil dari Expedition. Ini tuh piringan yang ini depan belakang. Ini yang depan yang mana ya? 1, 2, 3. Oh, ini. Yang depan tuh ini. Dari posisi bautnya kelihatan. Jadi ini depan, ini belakang. Ini mau dipasang di wheel set yang 1821. Biar apa? Biar nggak usah cabut-cabut piringan. Soalnya rawan-rawan dol kalau slack, maksudnya slack apa dol sih bahasanya, bautnya gitu kalau dilepas cabut terus. Ini apa lagi ini? Oh, nah, ini. Jadi ini dia piringan barunya, piringan floating dari Expedition. Cuma nanti mau di repaint hitam karena kebetulan yang warna hitam lagi kosong. Jadi di repaint hitam aja. Jadi ada dua warna sih kalau dari Expedition ini, ada yang hitam, ada yang gold kayak gini. Ini yang floating, kalau itu kan yang permanen, yang lama itu, yang Delcavic. Jadi nggak, lebih enak yang floating sih. Tapi diameternya sama kayak. Takutnya beda gitu. Agak gede ini takutnya. Kalau agak gede ini berarti harus ngerubah bracket lagi. Soalnya bracket yang itu nggak kepake. Terus yang ini tuh engine guard kalau nggak salah. Ah, ini dia. Jadi ini dia tuh engine guard yang aluminium. Aluminium apa yang besi? Ringan sih ini. Ah, langsung aja lah robek, nggak usah estetik bukanya.
Jadi ini dia engine guardnya, cakep nih, besi warna silver. Nah, dipasang di bawah sini. Kenapa saya ganti yang ini? Soalnya biar lebih masuk aja. Soalnya kan USD depannya ada warna chrome-nya, sama swing arm juga ada warna chrome-nya, sama kan. Jadi kalau pakai ini kayaknya biar lebih masuk aja bagian bawahnya gitu. Harganya berapa ya? Kisaran 650.000 kemarin, 6,5 pokoknya. Ini lengkap nih, ada bracket-bracketnya ini. Nah, kita ke ini dulu ntar. Oke, jadi buat kalian yang mau beli ini, kita coba ini dulu. Jack stand barunya. Soalnya kenapa beli jack stand kayak gini? Biar enak aja gitu. Kalau mau bongkar-bongkar motor, nggak perlu ke bengkel lagi maksudnya. Kayak mau ganti wheel seat kan? Ganti wheel seat itu harus apa ya? Bawa ke bengkel lagi. Jadi ribet aja gitu bolak-balik bengkel. Jadi mending beli jack stand kayak gini biar buat inilah. Ini harus di setel karena kurang ini. Aduh. Ini nggak pakai pengunci, jadi penguncinya tuh udah otomatis sama ininya. Ini gede sih, batang ininya tuh gede. Jadi kayaknya lebih kuat gitu, lebih kokoh. Nggak kayak yang pertama beli sih. Yang dulu pertama beli jelek bahannya, yang pertama itu dia apa, kalau di standar tuh goyang-goyang, nggak kokoh. Kalau yang ini kokoh sih. Tuh. Kuat, nggak kayak yang lama. Yang lama mah udah beli mahal-mahal, jelek lagi. Bagusan yang ini. Udah, kita turun. Cara turunnya pakai tangan ya. Oke, pakai tangan. Lebih simple dan kuat. Anjay. Oke, jadi buat kalian yang mau beli ini piringan nih, piringannya cakep nih. Piringan terus cover rangka kayak gini, kalian bisa langsung aja order ke Instagramnya, sama jack standnya juga nih dari Faisal, juga Faisal MX Shop. Buat kalian yang mau beli langsung aja ke Instagramnya, atau nanti saya taruh di deskripsi untuk link Shopee, terus link Instagram sama link WhatsAppnya. Jadi kalian kalau mau order tinggal klik aja link di deskripsi. Untuk harga kalian bisa chat langsung ke sana. Oke, kita lanjut nanti kalau udah kepasang. Sekarang mau ke tukang cat dulu, mau bawa piringan, mau di repaint hitam. Nanti kita lanjut lagi kalau udah kepasang. Oke, jadi ini udah beres pasang engine guard tuh. Engine guard bawah. Tadi dipoles lagi sih biar warnanya agak-agak mengkilat. Terus tadi habis moles ini juga. Dipoles, cuma modal kertas koran sama kompon sama amplas 5000 atau 3000 lah. Yang penting amplas di atas 2000, jangan di bawah 2000. Di amplas pertama, di amplasnya pelan-pelan, terus udah amplas dibilas, terus dilap kering, habis itu gosok kompon, baru digosok pakai kertas koran. Jadinya gini, kayak warna-warna krom gitulah. Tuh. Ini ganti bannya dulu, soalnya yang ban belakangnya supermoto lagi dilepas piringannya. Jadi mau ditukar piringan belakangnya, mau pakai yang ini Expedition, yang standar pindah ke sini. Jadi ini. Ini nanti mau dicuci dulu, belum cuci soalnya. Yang kilat kan. Kayak warna krom-kroman gitulah. Krom kertas koran ini mah. Itu lagi depannya tuh USD-nya. Cuma pakai kertas koran doang. Nih. Mana ya? Nih. Pakai ini, terus kompon putih. Bagusnya sih kalau kompon batu hijau sih, yang batu hijau. Tapi tadi nggak ada yang batu hijau, ya udah pakai yang kompon putih aja. Terus ini amplas 5000. 5000 atau 3000 nggak apa-apa. Yang penting di atasnya 2000, jangan di bawah 2000. Nanti dia jadinya kayak kasar gitu. Oke, jadi ini tinggal pasang piringan paling lanjut besok, piringan depannya sama itulah piringan belakang lagi.
Oke, kita lanjut lagi besok. Oke, jadi ini udah kepasang semua. Itu piringannya baru jadi kemarin, piringan depan. Terus apalagi ya kemarin? Pokoknya kemarin tuh yang baru jadi tuh ini, piringan depan. Kan dicat hitam. Tadinya kan warna gold. Ini Expedition yang floating. Yang untuk harga, aduh nilai cat kayaknya kena bracket kayaknya tuh. Lecet dikit cok. Jadi ini piringannya Expedition pakai yang floating dari Expedition, harganya ya kisaran 500 ribuan lah untuk harganya. Terus ini cover rangka yang full, kan kalau yang ori WR-nya kan cuma sampai sini kan, jadi bolong kelihatan. Ini yang full, cakep sih, jadi ketutup kelihatannya lebih rapi. Ini kiri kanan, terus sama ini engine guard bawah. Ini yang original WR dari Yamaha. Jadi buat, dan ini juga satu lagi jack stand. Ini jack standnya kokoh nih, biar ini kuat nggak goyang. Ini lumayan buat bongkar-bongkar motor atau cuci-cuci motor ya kan. Jadinya lebih enak kan kalau di standar kayak gini, kalau dicuci atau dibongkar. Udah sih itu aja. Sekarang tuh tinggal ini dia. Apakah ini? Jadi ini tuh dekal barunya si Kylek biru. Jadi ini mau ganti dekal. Jadi ini udah buat kalian yang mau order aksesorisnya kayak ini, cover rangka, terus jack stand sama engine guard sama piringan depan, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal MX Shop, bisa langsung order ke sana. Biar motornya makin kece ya kan, makin cakep pokoknya. Oke. Tunggu video pemasangan dekalnya. See you next video.